Selamat datang di channel Vivi Clarissa. Hari ini aku akan menjelaskan tutorial singkat bagaimana agar equipment kita bisa terdaur ulang secara otomatis tanpa harus menekan menu inventaris. Caranya sangat mudah. Kita ke menu pengaturan dan pilih pengaturan. Pengaturan. Nanti ketuk dua kali dan langsung usap ke atas. Nama Vivi, atur kualitas peralatan untuk daur ulang. Di sini ada 5 kualitas. Ada umum, kualitas baik, cemerlang, langka, dan kalau epic. Untuk aku sekarang, aku mencentang dari kualitas 1 sampai kualitas 4 atau umum sampai ke langka, karena untuk equipmentku aku sudah memakai kualitas 4 semua ya, dan sebagian ada yang epic, ada yang legendaris, maka aku sudah gak perlu lagi equipment kualitas langka yang lain, makanya aku udah gak perlu lagi, makanya aku centang semua ini. Tapi bagi kalian yang masih level-level awal, jangan di centang semua ini, karena nanti kalau kalian dapat equipment langsung terbuang equipmentnya. Kalau equipmentnya terbuang dapat apa dong? Tenang, kalian bakalan dapat permata penguatan. Fungsinya bisa enhance equipment kalian nanti, dan itu sangat berguna. Begitulah untuk tutorial singkat kali ini, semoga bermanfaat.